Halo-halo semuanya. Kali ini Ani sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi. Dalam beberapa menit ke depan, Ani akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Di sini Ani membuat desain bangunan dengan konsep bergaya industrial. Lebih tepatnya, desain rumah impian Ani. Semoga saja dari video Ani kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja. Check this out. Ane coba jelasin dari depan ini ya. Sekarang kita ada di garasi. Seperti yang bisa kita lihat, garasi ini dapat menampung sebuah city car dan masih ada juga ruang untuk dua unit sepeda motor. Selanjutnya, kita ke bagian belakang. Untuk membatasi ruangan ini dengan garasi yang ada di depannya, Ane mencoba menggunakan perbedaan ketinggian lantai. Kehadiran kolam ikan dan tangga cantilever juga semakin mempertegas batas antara kedua zona di lantai dasar ini. Dengan desain bukaan di bagian atasnya juga memberikan kesan lapang sekaligus menyediakan pencahayaan alami ke seluruh ruangan. Selanjutnya, kita masuk ke ruang serbaguna alias ruang gado-gado. Nah, di sini guys kayaknya bakalan jadi ruangan favorit kita guys. Kenapa? Karena di sini semuanya ada. Kalau kamu mau makan ke sini, dapurnya ada di sini. Mau nerima tamu ke sini, lu mau di sini ada juga. Kayaknya untuk ruangan ini, Ane tidak perlu menjelaskan panjang lebar, intinya sih standar aja lah. Setelah kita santai-santai di ruangan bawah, kita naik istirahat dulu bareng-bareng ke lantai 2. Di sini ada kamar utama. Sambil bareng-bareng biasanya kita kan main handphone tuh guys, balas WA, nonton YouTube. Nah, di YouTube itu kan teman-teman lagi nonton video Ane nih. Jangan lupa subscribe dan like ya kalau suka videonya. Nah, ini guys, kamar utamanya. Yang Ana mau ada ruang kerjanya juga. Ya, kira-kira seperti inilah. Selain desain rumahnya tertutup, Ana dapat pemandangan luas dari dalam sini guys. Penampilannya seperti ini guys. Banyak kaca dan pemandangan lah. Kita ke bagian atas. Nah, ini guys, cahaya alaminya masuk dari sini. Dan untuk di bagian sini, Ana pakai kayu agar terlihat cantik gitu guys. Di sini ada kamar tidur yang kedua guys. Cuma Ana bingung mau dijadiin kamar tamu apa, kamar anak atau apalah. Ana bingung guys. Oke, sampai di sini dulu video Ane kali ini. Mohon maaf atas endingnya yang anti klimaks. Kalau teman-teman semuanya ada ide, area di atas tadi bagusnya difungsikan sebagai apa ya? Tulis aja di kolom komentar. Sorry guys kalau terlalu sering pakai kata guys. Soalnya guys, kata orang harus pakai kata guys biar kayak YouTuber gitu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.